Ini Sintek, kita ada di mana hari ini? Ini sementara kita belum tahu, tapi ingin mencari tahu. Makanya itu kita ke sana dulu ya. Halo, selamat pagi Om. Aduh, itu di mana? Tadi. Halo guys, kita persiapan Piala Raja bertemu dengan Kicau Mania Senusantara. Kita bercandar ya, kalah menang nomor terakhir tetap bahagia ya Om. Oh iya dong, harus, harapannya sih menang. Kalau kalah ya terima dengan lapang dada. Nah, saat ini saya udah tahu saya kediaman siapa, di mana, dan mau kemana. Yang penting hari ini ikuti saya aja biar kamu itu nggak bingung, nggak penasaran. Soalnya saya juga penasaran sendiri. Negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Negeri tansah endi penilan mardika. Tanah lahirkan tahta, tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Memayu hayu negeri. Halo, selamat pagi teman-teman Kicau Mania. Kita hari ini mau melancong, jalan-jalan, berlomba. Yang jelas kita mau mencari kesenangan. Selamat pagi Om. Pagi gitu. Om. Gimana ini kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat itu yang paling mahal ya Om ya? Paling mahal dan paling berharga. Ya. Ngomong-ngomong ini Om Dito, ini kita mau kemana dulu? Kita mau menghadiri lomba Piala Raja di Prambanan. Kalau dari segi pandang Om Tito sendiri ya, gimana tentang Piala Raja? Ya, event yang kolosal, event yang fenomenal. Tentunya semua Kicaumania mengharapkan atau menginginkan event seperti Piala Raja ini. Dan ini event besar sih. Pasti tempat berkumpulnya para Kicaumania. Event yang sangat prestis ya Om. Prestisius, ya. Betul. Semua harapan itu pasti pengin juara ya? Semuanya. Nah gini Om, apa ambisi Om Tito di Piala Raja? Ambisinya ya pasti juara. Inginnya burung kita semua maksimal. Tapi sekali lagi yang perlu kita sadari bahwa berlomba ada kalah dan menang. Oke. Siap kalah siap menang. Oh iya iya, kalau lomba harus siap kalah siap menang. Betul. Kalau nggak siap kalah, nggak siap menang, kita di rumah aja ya Om ya. Iya, tidur, main Tamiya. Iya iya, main Tamiya katanya. Sekarang dansa mas. Sekarang dansa. Kita sudah nyampe ke Piala Raja. Nanti keseruan kita kayak apa? Kita langsung terus. Thank you.
Di sini jualan apa Mas Tobil? Jualan kartu pers. Harga berapa? Apa-apa tak jual. Ini berapa ini? Hah? Ini short time berapa short time? Kalau pagi bisa sampai 1 juta, ya. Kalau nanti siang-siangan 500 ribu, agak sorean 250. Kurang 3 season selesai gratis. Gratis. Wah, berarti saya harus nabung dulu ya. Harus dikomersilkan. Oke. Kakeknya kakek. Gendronya Proliman. Thank you.